If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's get into it. A lot of things have happened since we last spoke. Okay. Champion-nya kita antar Sake and Soa. Kayak uyahnya mau naik kono lho. Orang jebuk plastik. Del, saya dibantu Del. Tempatnya di A, B, C, D. Iya, kalau ada sampai E dan lain-lain. Samurai Koi Center lagi. Wih, keren, borong semua. Keren-keren, gak bonus nih mas. Bonus nih pak. Saya mau record, nanti gak apa-apa kan? Angkat aja gak apa-apa. Selebriti ini. Mas, ini perokok ya mas? Itu mas Agi pak. Mas Agi. Selebriti ini. Samurai Koi Center, Samurai Koi Center lagi. Samurai Koi Center. Baik, sekarang kita akan berputar untuk runner up Grand Champion. Sanke, 1 poin. Kohaku, 1 poin. Kohaku, 2 poin. Kohaku, 3 poin. Kohaku, 4 poin. Kohaku, 5 poin. Kohaku, 6 poin. Soa, 1 poin. Kohaku, 7 poin. Kohaku, 8 poin. Kohaku, 9 poin. Dan Sanke, selamat runner up Grand Champion oleh Kohaku. Silakan Kohaku juara 2 bisa dibawa ke sini untuk perebutan Jambu Champion. Juara 2 Kohaku. Juara 2 Kohaku untuk perebutan Jambu Champion. Runner up bisa dibawa dulu. Oke, all judge. All judge. And now we will choose Jambu Champion. Yes, Jambu Champion. Kohaku, Sanke, Soa. Ya. Jambu Champion, Kohaku, Sanke, Soa. Ya, kertas Del. Sake, 3 poin. Kohaku, 5 poin. Yang nyabet lagi Soa Sansoku. Kohaku, 6 poin. Yang nyabet lagi Sake, Samurai Koi Center, 4 poin. Dan Sake, 5 poin. Tapi lincah. Yuk, kita lihat. Apa kita mau lihat sampai selesai dulu deh, gak apa-apa. Takutnya mau diapain? Nggak apa-apa, kita videoin, takutnya teman-teman penasaran masih pengen lihat, yuk kita dari situ kita pindah view yuk. Kamera mah gimana tuh yang masalah sama yang gimana tuh. Grand Champion pakai benderanya Indonesia tuh. Oke, era putih. Repeat.
kalau penilaian untuk ikan koi di sini ya. Jadi dia diplastikin karena kan view-nya si ikan koi itu kan ada di ini kan, ada di top view. Dilihatnya dari atas, keindahan tubuh ikan koi itu dilihatnya dari atas. Jadi kenapa penilaiannya ditaruh di bawah sini? Ya itu tadi, dinilainya dia dari top view. Ini nggak pakai akuarium. Tuh nanti tuh, ini lagi penilaian tuh. Ini ikan arowana. Tapi ntar satu-satu. Itu ikan mas kok itu. Kita lihat ikan koi dulu aja kali. Yuk. Nih kita lihat grand championnya si ikan koi ini. Udah ada belum? Oh belum, belum masuk. Iya, yang dia grand championnya gitu. Panggilan untuk Sanke atas nama Klasius Sali, entry koi koi ku bisa dibawa masuk. Ini sih kalau mau lihat nih, kalau mau lihat ikan koi lewat. Tahu kita boleh masuk ke pangkalan, kayaknya nggak boleh deh. Sini yuk, lihatnya dari situ. Oke, mau jajan? Banget ya. Satu meter lebih ini kayaknya ada. Oh kalau kehitungan beratnya berapa? Kurang tahu deh. Tapi ini udah pasti 1 meter. Gimana ya cara hitung-hitungan untuk mengetahui berat si ikan koi ini berapa? Iya. Ini tuh pelatih Grand Champion. Belum selesai sebenarnya. Enaknya datangnya besok. Kenapa? Hari Minggu. Karena udah selesai semua penilaian, jadi ikan udah pada masuk semua ke kolam-kolam. Masukin kolam ini satu-satu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Oh iya yuk. Oke, all judges ready. Ready? Ready? Number 1. Oke, number 1. 0856, 0566. Number 1. Oke. Number 2. 2. Number 2. Kelihatan ikannya. 1 2 3 4 5. 5 belum. Number 2. 3. Number 2. 1. Ini 5. Belum separuh. Yang ini terus separuh, diulang, dan lihat. Ya, sama. Oke? Okay. This is, yes, and this is. Number 2. Yes. Number 2? Number 2? Number 2? Oke, number 2. Oke, and now number 3. Number 3. 1, 2, 3, number 3. Number 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok boleh gak sih? 6. Minta izin dulu deh. Ejat. Gak boleh ya. Ejat. Ejat. Ntar lagi gak? Gini ke sini.
kita udah mulai diusir nih. Diusir nih yang. Gini caranya yang kita mau lihat yang dari mana dulu ya. Aduh, oh, di pinggir sih itu sih dia. Tapi nggak apa-apa sih. Iya, bisa dari sini ke sini. Dia kalau nggak ditutup jaring begitu, apa? Loncat, lompat, beneran? Iya beneran. Kalau ikan sampai gede kayak gitu dia udah tua belum sih? Tua, udah pasti tua. Tua? Tua udah pasti. Karena kan dilihatnya kan emang kamu gak punya tisu gak? Aku lagi pilek soalnya. Simpan jangan semua. Gak apa-apa buat tisu kamu yang baru, gak apa-apa. Ya kita lihat gimana ya caranya ya. Ini kita masuk yuk, masuk yuk. Di sini boleh? Oke, objeknya? Ready? Okay, ready? Number two. Okay, number two. Number three. Selamat datang. Samurai Koi Center. Samurai Koi Center. Kalau masnya sebagai handling ya? Ya karyawan sana. Oh gitu. Dari si samurai. Samurai. Bosnya siapa namanya lupa? Pak Kiki. Kiki Sutar. Pak Kiki. Di sini kok Pak. Iya. Tadi ada si. Ini nyabet juara berapa tadi mas? Belum? Ini nggak juara mas. Nggak. Jadi tadi itu penilaian apa sih? Yang mana? Penilaian yang tadi itu number one, number two itu? Belum? Itu perebutan Grand Champion. Okay. Oh, perebutan Grand Champion. Jadi dari semua 2, 3, 4, tim 4 nih. Di sana ada berapa baris ikan? 4 juga? Nah, tadi di satu. Ini kan tadi 5. Oh, tadi 5. Dia ambil 1. Oh, gitu. Tergantung kelasnya mas. Tergantung kelasnya. Yang akan masuk ke kolam Grand Champion itu nanti? Iya, masuk. Yang punya samurai yang 1 meter 20 itu sudah masuk. Yang pelatih Grand Champion? Iya. Yang besar itu loh, mas. Utsuri apa Shiro masuknya, mas? Karashi itu, mas. Oh, itu Karashi. Yang mana yang ini? Yang itu loh, yang paling ujung. Ujung? Oh, yang tengah bukan? Belum. Belum. Ada. Oh, Karashi. Oh, yang itu ya? Yang gede itu loh. Apa sih yang disana itu? Anggrek Grand Champion? Yang ujung, paling ujung. Melati juga. Coba ntar kita lihat Karashi. Ini berapa 1 meter ya mas ukurannya? Ini 80 cm. 80 cm? 80 cm ini? 80 cm? Kalau kelasnya sih 80 sampai 85. Oh, kelasnya. Ini masih 80. Kalau hitungan beratnya tanpa air 20 lebih mas. 20 kilo? Ada 20 kilo tuh bisa berat buat mas ini mas. Bisa apa buat apa? Ini fitness makanya tuh siap masnya ototnya. Oke. Okay. Mana?
berapa tahun? Grand Champ ya? 3 tahunan pak, 3 tahunan. Satu kohaku soalnya belinya dulu kan udah kurang ukuran 50-an lah. Itu 3 tahun dari dipelihara atau 3 tahun dari beli? 3 tahun dari beli? 3 tahun dari beli lah. 3 tahun dari beli? Belinya kan ukuran 50. Kalau dari kecil netes larva sampai segede lama, ini? Lama itu. Kira-kira 10 tahun ada? 6-7. Oke mas, makasih. Kalau yang itu loh, kalau yang iya mas, sekitar 8 tahun itu yang 1 meter 20 itu ya. 1 meter 20 karasi yang di ujung sana ya? Kudu ya? Ini udah besar. Umurnya lama. 20 tahun. Tapi benar gak sih mitos kalau misalnya pemilik koi itu stres, dia ikutan stres? Oke. Okay. Nah, kalau menurut pribadi sih ya. Gitu ya. Karena kita stres udah gak mikirin dia lagi karena udah gak kisah makan. Ya kita kasih makan dia ikut stres. Ada so sakit dan kohaku. Apakah soa sakit dan kohaku? Soa satu poin. Mas, sekali lagi mau nanya, kalau ini penilaian soa, sampai nanti masuk Grand Champion, kelar jam berapa? Sampai jam 9 kan soa, selesai ya? Soa, 3 poin. Tinggal berapa ekor ya, Mas? Kurang lebih ya. Soa, 4 poin. Kurang lebih ya, soa, 8, 9, 5 poin. Selesai? Paling mentok. Paling mentok tuh. Berarti malam ini saya masih bisa lihat ikan soa, semua udah masuk. 7 poin. Bisa lihat sepuasnya lah, Mas. Mas siapa namanya? Mas Jun. Mas Jun. Soa, Anto. Sama-sama Om Jowo. Soa. Ayo deh Mas, saya lihat karasi dulu. Makasih banyak Mas. Soa, 11 poin dan Soa kontrak oleh Indonesia Pesel 2019. Ini kita memantau. Kita ini memantau langsung masalah live penilaian ikan koi. Grand Championnya yang kita dapetin Soa Sansoku. Iya, Grand Champion yang akan masuk dan ini. Ini, sini kita lihat itu. Between Kohaku and Sake. Yes, for Jambu Champion. Emang gimana ya logat Jepang itu? Arigato gozaimashita. Mana ini? Iya ini salah satu makanannya juga. Kohaku and Sake. Campur. Pokoknya makanan ikan hias. Nah, itu lepas-lepas terus tuh. Yuk, kita lihat yuk. Yang ujung kita lihat. Kita ke ujung kita lihat dulu tuh. Karasi kayak gimana modelnya tuh. Oke, sekarang kita akan menghitung ulang untuk Jambu Champion. Yang pertama, Sanke. Kohaku. Kohaku, 2 poin. Kohaku, 3 poin. Sanke, 2 poin. Kohaku, 4 poin. Sanke, 3 poin. Kohaku, 5 poin. Ini katanya tadi enggak? Kohaku, 6 poin. Tadi kan Kohaku, kita lihat. Kohaku, 7 poin. Sanke, 4 poin. Dan Sanke, 5 poin. Kohaku, ada poin. 7 poin. Ini karasi. Dan pertandingannya tuh cakep banget ya. Ini kasih terang fisiknya tuh rapi banget. Ininya itu deh, matanya merah tuh.
merah atau yang? Ayo sini deh yang lihat yang. Ujungnya terakhir yuk, sini nih. Kita fokusnya ke koi dulu ya, abis itu nanti gerak cepat kita ke liling lagi ke tempat podium-podium masing-masing dari ikan-ikan hias yang lain. Tadi ada yang itu yang ada yang loncat-loncat tuh. Iya. Ditanya jenis apa kita biar tahu. Oh, tapi enggak Grand Champion doang dikasih bendera merah putih. Semua yang ada kelas. Jadi kelasnya ada kelas cempaka, kelas anggrek. Kelas apa lagi? Oh, kelas pertama kan Grand Champion, melatih Grand Champion. Nah, di ujung sana tuh Grand Champion yang tadi yang pertama kali kita lihat itu yang baru masuk itu, nah ini kedua itu melatih Grand Champion, tiga anggrek Grand Champion, cempaka Grand Champion. Nah itu aku nggak tahu kelasnya kayak sih, itu kelasnya doang kayaknya, bedain kelasnya. Grand Champion, tapi semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Iya, judges-nya lagi makan dulu, judges-nya lagi makan dulu. Tapi tadi ya, ini kita lihat sih itu nih, bapak-bapak yang waktu ketemu sama kita. Tuh, pakai kacamata dia. Tuh, gitu. Panitia pasti. Yuk kita rehat dulu sejenak, kita sholat dulu, menunaikan ibadah sholat maghrib. Pokoknya ini kita bikin vlog terpanjang pokoknya, bukan hanya vlog, liputan juga mungkin. Oke, terima kasih.
Lagi bersama kita untuk melanjutkan dari rehatnya kita sesudah menunaikan ibadah. Yuk kita langsung lihat, masih ikan koi ya, kita lihat ikan-ikan apa aja yang udah bisa kita saksikan, kita bisa nikmati keindahannya. Tadi kita udah review semua yang ada di barisan depan. Mungkin sekarang kita ada di Jakarta Koi Center, JKC 106. Ini kayaknya punya Jakarta Koi Center semua apa ya? Itu yang ujung tuh Susui ini yang ini Susui. Enggak, namanya Susui, ikan jenis ikannya. Apa Susui? Jenis ikan koi nya namanya jenis ikan koi Susui. Yuk kita lihat yuk. Ini nggak terlalu kelihatan lah kecil-kecilnya ya. Nggak bisa kita review, nggak bisa kita videoin secara jelas. Kecil. Videoinnya gimana ya? Kok bingung juga. Satu, dua, sih orang muter sini. Apa sono dulu ya? Sono baru muter sini. Ya kan gitu, gini. Eh, ditutupin tuh. Kenapa itu ditutupinnya? Biar istirahat. Istirahat mungkin udah mau tutup. Yuk kita dari sana dulu. Nih yang ini yang. Nah ini jelas nih. Cakep tuh ya. Ini ya. Warnanya orange banget ya. Oke. Jakarta Koi Center. Ini masih ada lagi juga. Cuma biasanya dikasih tulisan gitu nama jenis ikan koinya ini jenis apa gitu yang biasanya. Mungkin besok kali hari Minggu di tanggal 30 November 2019. Besok tanggal 30. Ini tanggal 2. Oh iya. Besok tanggal 1. Iya ya. Kok penasaran gitu jadinya. Ya sambil lihat yang ini yuk. Masih siang. Oh iya benar. Iya. Iya besok tanggal 1. Berarti untuk di tanggal 1 ada kaktus yang di belakang kita. Lihat yuk, kita beralih dulu apa ya, ke sini dulu. Kita langsung lanjut lagi ke 110. Ada nomornya ternyata ya.
Tadi kita dari berapa tuh? 106, 107? Dari 106 ujung sana 107, 108, udah tadi kita lihat ikannya nih. Sekarang kita ke 110, kita lihat ikannya. Woi di Aji gila, Aji konde. Takut dia mundur-mundur gitu. Emang kayak begini ya, habis kontes ikan, festival-festival gini, dia kemungkinan juga bisa bikin stres ikan. Ya, kayak nontonin ya, dia lagi dia lagi mantap-mantap kali. Kita sekarang masih di Jakarta Pay Center di 111. FM bersama channel Jakarta Pay Center. Iya, bersama Jakarta Pay Center. Kabur, oke. Yuk, langsung lanjut lagi kita ke nomor 112. Nah ini kelihatan di sini nih. Asagi. Mana dijual? Ntar dulu, sebelum kejual kita lihat dulu ikan-ikannya di sini dulu. Mana 6 juta? Deal tuh. Terus 112 Jakarta Pay Center, kita ke 113. Kebetulan di sini ada kayak seputar bola ya, seputar bola gitu ya, 113. Tapi di sini kita menemukan ikan koi yang dijual seharga 6 juta. Maunya banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasian ya. Bagus, tapi ini ikan bagus ya. Coba fotoin yang tolong yang. Fotonya yang ini, yang 6 juta ikannya. Soalnya kebetulan lagi ada yang nanya ikan ke aku. Iya. Ntar tutupin aja tulisannya pakai emoticon. Jual aja 7 juta. Kelihatan nggak? Lanjut ke 114 Jakarta Pay Center masih. Di sini isinya cuma satu ikan ya kayaknya, kalau nggak salah deh. Ini cuma satu ikan ya di sini yang cuma ada susui. Kita ke 115 Jakarta Pay Center, blok 115. Yuk kita ke
nomor 96 turun nih jadinya dari Jakarta Call Center. Ini ganteng airnya ya. Jadi bisa agak kelihatan semua ikan yang ada di sini. Kita jalan lagi ke blok 97 Jakarta Call Center Masian. Kita langsung ke 98 bak 98 kosong. Oh, ada ikannya juga di sini. Gosiki nih kayaknya nih. Kita ke blok nomor 99 atau kolam masih milik Jakarta Coast Center. Tuh, foto di situ yang tuh yang foto yang. Tapi dijagain ya. Kopi. Yo. 100. Ikannya cili-cili men ini. Tapi kualitasnya bagus nih ya. Ini ngantuk. Jam berapa emang sekarang? Jam 7 apa udah? Jam 7. Masih banyak loh. 101. Ini yang besar tadinya ditutupin. Iya. Udah mulai ditutupin kolam-kolamnya teman-teman loh. Untung aja ditutup-tutupin kolam kok. Tuh udah mulai ditutup-tutupin tuh. Ini kita nimbrung di situ kayaknya ada. Mau dipindahin itu. Ini gede banget yang sini yang 102. Ini 102 tuh. Tuh teman-teman. Ini gede banget, banyak banget ikannya. Ini tahu lihatin sampai berguling-guling. 103 Jakarta Coast Center. Ih, keren banget. Subhanallah, mantap ya. Wow. Gak berani nanya aku ini mah. Puluhan juta kali udah. Mungkin ratusan juta kali. 100 kali. Kita bikin perbandingan deh. Nih. Pegangin dulu kameranya. Nanti kamu jatuh kameranya. Bikin perbandingan, aku bikin perbandingan terus. Tangan aja enggak gede, masih gedean badan. Iya, iya. Ayo kita ke 104. 104 Jakarta Coast Center. Ini bisa dibikin motor. Ini untuk kecilin biar enggak terlalu. Kalau ke sini digeser lagi ke sini. Nah, terangin. Oh iya, udah. Enggak lah, enggak menghancurkan kok. 105 Jakarta Coast Center. Aduh. Nanti kita akan keliling juga sebenarnya sih. Akan keliling ke blok-blok ikan hias lainnya.
Itu di sana, nanti dulu di sini dulu ya. Lihat lihat tropinya dulu. Multicolored, that's cool too.